Ini nama yang kita tahu, kita tengok nama akhir Ustaz ini di TV Hijrah, cerita ibu. Malam ni dia tampil, muncul dia keluar dari TV, dia datang kepada kita, insyaAllah. Cuma satu lagi lah, kita mohon kerjasama pada sama-sama kita yang di belakang-belakang sana tu, ya, dapat kita duduk kawan rapat dan ke depan ni, baru nampak kita, kata, mudah-mudahan kita bukakan kita hati kita untuk menerima ilmu apakah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz kita, insyaAllah. Tanpa saya buat masalah lagi, saya akan serahkan majlis sini pada yang bagi Ustaz menggunakan kuliah bagi kuliah kita. Silakan kami, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Kasih pada cara majlis mati Tuan Imam Usi dan Angkatan Kuasa Masjid, Tuan-tuan para asatizah muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT pada malam yang pagi ini kita dapat bersama-sama berikan kesempatan dan kelapangan masa. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Saya sebenarnya tak perasan pula yang hari ini ada program besar di masjid ini, dan Masjid Al-Azim ini sentiasa penuh dengan macam-macam program aktiviti. Dan saya sebenarnya baru je sampai tuan-tuan daripada Batu Pahat, daripada Batu Pahat terus ke sini. Alhamdulillah, risau juga saya, bimbang kalau tak sampai, kalau tak sampai memang Ustaz Wan mengamuk lah nampaknya. Biarpun alhamdulillah tuan-tuan, dapat saya bersama dengan tuan-tuan. Dan kebetulan pula saya bila baca banner yang Ustaz Wan letak dalam Facebook nakal Ustaz Wan, dia bagi tahu saya tak pakai WhatsApp tuan-tuan, dia pakai Facebook. Dia bagi tahu pakai Facebook secara tak langsung, dia bagi tahu semua orang hari ini ada kuliah saya. Jadi saya kena datang lah. Jadi tak ada bagi tajuk di situ. Jadi saya dalam perjalanan tadi, saya fikir-fikir apa benda nak bincang untuk orang Al-Azim ni. Kerana lain tempat lain, Al-Azim ni di standard dia lain. Tuan-tuan tengok kipas dia pun cukup. Saya ingat kipas tu kalau kuat sikit terbang kubah tu. Tuan-tuan sekalian, kebetulan saya ambil daripada buku Dr. Suf Al-Qardawi. Satu buku yang raib tuan-tuan ni, buku yang sangat-sangat bagus untuk kita baca, untuk jadikan sebagai panduan untuk kita umat Islam hari ini. Tajuk buku ini Malamul Mujtama' al-Muslim allazi nanshuduh. Ciri-ciri unggul masyarakat Islam yang kita idam-idamkan. Kebetulan pula malam ni saya dipahamkan kemuncak daripada acara pagi tadi, program Kabut Sil. Program pengimarahan ekonomi yang berpaksikan masjid tuan-tuan, dan kebetulan kena pula dengan tajuk yang saya nak bincangkan ini. Di antara ciri-ciri masyarakat Islam yang kita idam-idamkan ialah masyarakat yang menguasai ekonomi dan harta. Kebetulan mereka, sebab saya dah buat buku ni baru pengusi announce, jadi tuan-tuan sekalian, ini satu perkara yang kadang-kadang luput daripada orang Islam. Dan kadang-kadang sebahagian kita tak nak fikir.
Pertama, ada sebahagian dia rasa saya ni Ustaz dah sampai pada usia yang saya rasa saya tak nak fikir dah untuk dunia ni. Saya rasa saya nak fikir untuk akhirat. Ada orang dia rasa dia dah lama sangat dengan sibuk letih dah mengusahakan dunia ni, hari ni dia nak menumpukan akhirat saja. Saya kira ini satu benda yang bagus, yang terpuji. Cuma barangkali kita salah faham terhadap maksud kita memberikan tumpuan kepada akhirat. Orang lupa bahawa dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat kita. Kalau kita bercerita tentang untuk nak mendapatkan sesuatu di akhirat, maka di dunialah tempat untuk kita mengusahakannya. Artinya, kalaupun kita nak memfokus kehidupan kepada persoalan akhirat semata-mata, hakikatnya kita kena semakin terus memanfaatkan kehidupan kita di dunia dan mempelbagaikan apa sahaja perkara yang boleh membawa manfaat kepada kita di akhirat. Kalau kita nak fikir soal kehidupan akhirat, sebenarnya orang yang hanya memikirkan soal solat semata-mata, orang ini dia hanya memanfaatkan ruang yang Allah beri kepada dia pada kadar yang paling minimal. Kenapa? Kerana hanya dengan soal akhirat itu, dengan soal tanggungjawab dia melaksanakan solat sahaja. Sedangkan seluruh kehidupan ini 24 jam sehari, 7 kali seminggu, 7 hari seminggu, sebulan, 12 bulan setahun, semua ini adalah untuk akhirat kita. Mudahnya daripada kita celik mata sehingga kita pejam mata. Kalau orang yang cerdik, dia akan memanfaatkan hampir keseluruhan masanya untuk akhirat. Sehinggakan dia memejamkan mata pun untuk akhirat. Sehingga dia memejamkan mata untuk berehat juga untuk akhirat. Kenapa? Itu yang dipanggil qailulah. Dia tidur sekejap di tengah hari untuk memberikan dia kekuatan supaya nanti di malam hari dia sudah boleh untuk berjaga. Kerana mempunyai rehat yang cukup, sebahagiannya di waktu siang dan nanti di waktu malam sedikit, kemudian dibangun pada waktu malam untuk akhirat. Sehingga tidur pun untuk memejamkan mata pun untuk akhirat. Nah, ini kita nak cerita. Sebab itu tuan-tuan, salahlah kalau orang merasakan bahawa apabila dia berfikir untuk menumpukan soal akhirat dalam arti kata menumpukan hanya soal solat semata-mata. Kerana hakikatnya orang tidak akan solat 24 jam. Sebab itulah tuan-tuan, hari ini bila kita bercerita tentang ekonomi, ini antara dimensi yang dilupakan oleh banyak manusia. Ada sebahagian salah faham dalam konteks harta. Ada yang merasakan bahawa mencari harta satu kekejian, mencari harta satu kehinaan kepada manusia. Ada yang merasakan bahawa mengumpulkan harta itu merupakan salah satu sifat mazmumah. Bahkan ada pula yang melihat bahawa perniagaan itu adalah punca-punca kepada kekufuran. Ini kadang-kadang perkara-perkara yang berlaku salah faham dalam masyarakat. Sedangkan Islam tidak melihat bahawa harta itu satu kekejian. Islam tidak pernah melihat apa saja yang kita miliki itu satu sesuatu yang keji menurut agama. Bahkan Allah perintahkan apabila orang selesai melaksanakan solat Jumaat, fantashuru fil ardh wabtaghu min fadlillah, hendaklah kamu semua bertibaran di atas muka bumi dan carilah apa-apa kelebihan yang Allah berikan. Bahkan memiliki sesuatu daripada apa yang Allah berikan itu sesuatu yang memang diperintahkan dan dilarang sekiranya kita mengharamkannya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja bihi wat tayyibati min ar-rizq. Allah sebutkan, katakan siapa yang berani mengharamkan sesuatu
kebaikan-kebaikan yang Allah keluarkan, ya, ataupun disebut sebagai perhiasan-perhiasan yang Allah keluarkan, yang Allah jadikan untuk hamba-Nya, dan kebaikan-kebaikan, rezeki-rezeki. Siapa yang berani mengharamkan? Kerana ia sebenarnya adalah untuk manusia. Tetapi yang penting ialah bagaimana kita nak memahami konsep ekonomi dan harta itu dalam konteks kita nak menjadikan kehidupan kita untuk akhirat. Saya cuba nak mengambil apa yang disebut oleh Tuan Soekardawi pada kadar yang ringkaslah tuan-tuan ni, kerana kita ni namanya kuliah maghrib, cuma lain sikit ada perdana, itu je lah, ya. Itu je beza dia. Ustaz Wan dia pandai, ya. Jadi tuan-tuan, saya nak ambil sikit. Pertama, harta mesti pada tangan orang yang baik. Hari ini tuan-tuan, harta berada pada tangan-tangan orang yang fasik. Kita bukan kata orang kaya fasik, tuan-tuan buat bertenang. Kita mengatakan bahawa harta mesti berada pada tangan-tangan orang-orang yang saleh. Agak-agak tuan-tuan, orang yang duduk dalam masjid macam tuan-tuan ni kira-kira saleh ke fasik? Agak-agak je. Macam susah no nak agak. Dr. Soekardawi sebut, pertama sekali, harta, bila kita sebut ekonomi, dia harta lah. Ekonomi apa benda, harta tak ada. Bila sebut harta, dia mesti berada pada lingkungan orang-orang yang saleh. Supaya harta itu tidak dibelanjakan. Sewenang-wenang tidak dibelanjakan dengan cara yang mengarut. Hari ini tuan-tuan dia pula kan? Kita program kabur sale kita berapa banyak tajaan? Berapa juta? Tadi tajaan. Kita buat program pun Ustaz. Program-program tadi masjid. Tahun ni kita dapat tajaan Ramadan berapa ribu? Yang baru 10 100 ribu dapat. Ada. Hai, dia macam punya gelak Ustaz Wan. Apabila harta tidak berada pada tangan-tangan orang yang saleh, tuan-tuan, harta tidak akan jadi bernilai. Itu kita lihat. Sorry tu sih tuan-tuan, kita bercerita soal agama. Kita bukan bertujuan untuk condemn siapa-siapa, tak. Isunya harta mesti berada pada tangan-tangan orang yang saleh. Boleh faham? Hari ini kita jangan pelik. Apabila ramai orang apa nama ni komplain, apalah rancangan-rancangan mengarut ni orang tajuk. Fine. Tuan-tuan komplain, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan senyap kenapa? Tuan-tuan komplain, tuan-tuan ada duit. Tak ada. Kenapa tuan-tuan tak cari duit? Faham cik? Tak apalah Ustaz. Kita reda apa yang ada je. Dan kita komplain bila harta itu berada pada tangan-tangan bukan orang yang saleh. Maka sebab itu Allah pesan dia, wala tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang tak sempurna akalnya. Tuan-tuan, orang tak sempurnakan sufaha ni, safih ni, bahasa mudah kita, kalau tak kasar saya sebutlah tuan-tuan ni bodoh. Kalau tak kasar, kalau tuan-tuan rasa tak kasar lagi, saya kata bangang. Kasar lah tu nampak, ya? Tersedar semuanya. Quran beritahu ni, jangan diberikan harta itu pada orang-orang yang tak sempurna akalnya. Bukan dia tak cerdik, dia boleh cakap, nak cakap orang putih boleh, nak berniaga pandai.
tetapi bodoh dalam arti kata dia tidak reti bagaimana nak menguruskan harta, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazal la tazalu qadaman 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in, an malihi kaifa tasabahu wa fi ma anfaqahu, hartanya mana diperolehi, ke mana dibelanjakan. Orang yang cerdik dia pandai mencari harta dengan jalan yang halal, dan dia akan membelanjakan kepada jalan-jalan yang halal. Dia akan membelanjakan untuk agama. Tuan-tuan, saya sebut dah tadi, ya, bukan tujuan saya untuk condemn mana-mana siapa-siapa. Kerana ni kita ni secara langsung disiarkan sehingga ke England. Ya. Nanti orang kata ustaz ni dengki. Tak disudungki. Ustaz dia pun ada juga buat untuk agama. Saya tak kata siapa-siapa. Kita bercerita tentang soal prinsip dalam konteks mujtama'il muslim alladhinan syuduhu, ciri-ciri unggul masyarakat Islam yang kita idam-idamkan, masyarakat yang menguasai ekonomi dan harta. Kenapa? Kerana apabila harta ada pada tuan-tuan, apabila yang ada dalam masjid ini adalah daripada kalangan Osman Ibn Affan, daripada kalangan Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, Islam akan hebat. Tapi apa nak kata tuan-tuan, yang ada dalam masjid betul-betul daripada kelompok Abu Hurairah, betul tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak kelompok Abu Hurairah? Dia ada dalam masjid ni, ada satu kumpulan antaranya Abu Hurairah. Mereka ni adalah orang-orang miskin, duduk dalam masjid, dan mereka diberi makan. Bila datang makan, dia makanlah. Jadi itu masalah kita, yang dalam masjid ni semua pakat tunggu makan free. Dan saya bukan kata tuan-tuan, tuan-tuan jangan terasa pula tak guna ustaz ni, dia condemn kita pula. Tak, pasal apa tuan-tuan? Saya kata tadi, kita kena kuasai. Harta mesti berada pada tangan kita tuan. Tuan-tuan percaya tak dengan diri tuan-tuan? Ya ma'syaral muslimin, tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan percaya tak tuan-tuan orang yang saleh? Tuan-tuan percaya atau tidak? Kalau diberi tuan-tuan 5 juta, 5 juta seorang, sekarang saya bagi tuan-tuan masa, kita kuliah macam dalam kuliah lah, eh. Saya bagi tuan-tuan 2 minit untuk fikir 5 juta apa tuan-tuan akan buat. Baik, mula dari sekarang. Fikir 5 juta, 5 juta. Bukan 5 ringgit tak? Jangan pula ada yang cakap nak beli aiskrim Paddle Pop. Memang teruk lah perangai. 5 juta beli aiskrim Paddle Pop. Okey, saya bagi tuan-tuan pilih, fikir sebelum saya tanya apa tuan-tuan nak buat 5 juta. Tuan-tuan belum rajin kuliah macam ni lagi kan? Biar padan muka tuan-tuan, depan ni tuan-tuan tobat dah datang kuliah dah macam ni. Baik. Tuan-tuan jangan ingat saya main-main, saya tanya betul-betul tuan. Kita mengaji ni nak betul-betul faham. Ini lain pula. Allah, banyak betul tadi saya. Dah macam lembu korban dah kasut. Saya baik, saya kena ingat tuan-tuan. Kalau tidak memang saya bangun, saya tanya makcik yang belakang tu. Apa kita nak buat kalau kita ada harta? Tuan, apa nak buat? Pasal tuan yang paling dekat, yang sempat saya sampai lah. Apa nak buat 5 juta tadi? Ah, sudah. Sampai tak tahu nak buat apa. Ni mesti kira disingit-singit sampai kesudah ni. Ah, ni orang muda nak buat apa 5 juta? Hai, baru nak fikir. Rupa-rupanya tuan-tuan, baru tuan-tuan tahu kalau dapat duit banyak tuan-tuan mabuk kan? Tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala beritahu harta mesti berada pada lingkungan bukan orang-orang yang bodoh, bukan daripada kelompok sufaha. Kenapa? Kerana mereka akan membelanjakan harta-harta tadi mengikut
keinginan mereka semata-mata. Kalau dia nak belanja untuk hiburan, dia akan berhibur. Kalau dia nak belanja untuk kemewahan, selagi boleh dia akan beli apa sahaja. Melintas lalu melintas, membujur lalu teruk betul tuan-tuan punya bahasa Melayu. Membujur lalu melintang patah. Betul kan? Ha. Tuan-tuan ni teruk betul. Bagi duit tak boleh, beri bahasa Melayu pun tak boleh. Ada jamuan ke malam ni? Tuan-tuan, tu yang pertama. Tuan-tuan, sebab itu kita cerita. Kita bukan soal, oh saya nak fikirkan akhirat. Yes, kerana kita nak fikirkan akhirat. Inilah tuan-tuan, harta mesti berada di tangan orang-orang yang, orang-orang yang cerdik, orang yang beriman, orang yang saleh, bukan di kalangan sufaha. Saya baru ni program wakaf di Terengganu tuan-tuan. Program Yayasan Wakaf Terengganu. Saya buat cerita tentang sebelah tuan-tuan ni jiran. Kampung baru. Dah jual belum? Kampung baru. Ah, Fendi. Entah kan biro masyarakat antarabangsa. Dah jual belum kampung baru? Belum jual. Kenapa? Bantahan. Dah dinaikkan belum? Belum. Kenapa? Bantahan. Sebab? Kenapa? Sebab orang Melayu takut harta orang Islam. Kalau dinaik bangunan, orang Melayu tak mampu beli. Orang Islam tak mampu beli. Betul? Tuan-tuan betul ke? Salah. Saya kata salah. Yes, yang tak mampu beli itu Fendi Taman Kosas. Tak mampu dia beli. Tuan-tuan, karung jalan. Pandai-pandailah tuan-tuan. Ini karung lain macam tuan-tuan, dia berhenti depan parking tu. Saya kata tuan-tuan, orang Islam mampu beli. Oh makcik, boleh tak kita beli? Kalau kampung baru tu di apa nama? Dibangunkan. Makcik boleh beli tak? Tadi kata boleh, dah geleng pula. Ustaz, saya sewa flat ni pun tak bayar 3 bulan. Tuan-tuan, saya kata kita orang Islam mampu beli. Bagaimana? Saya selalu bawa analogi tuan-tuan. Berapa ramai kita orang Islam ada di Malaysia? Entah tukar rakam je kerja entah. Ha, berapa ramai? Saya kalau ceramah semua saya tanya, dengan rakam-rakam pun masuk. Berapa ramai kita di Malaysia? Tuan-tuan, kita ada 30 juta sekarang perangkaan yang baru. Kita ambil yang lama lah, pasal kira-kira lama. Kira-kira saya kira-kira lama 28 juta. Orang Islam berapa ramai? Hampir 60%. 60%. Baik, kita ambil lah 50% orang Islam daripada 28 juta. Berapa ramai tuan? 14 juta. 14 juta di Malaysia adalah orang Islam. Tapi kita kena ingat, daripada 14 juta ni lah fakir miskin, 14 juta ni lah apa nama orang yang sakit, 14 juta ni lah budak-budak, 14 juta ni lah orang pencin yang kena berhenti kerja, VSS, SSS, TSS, MSS dan SMS. Inilah daripada 14 juta. Kita kata tuan-tuan, daripada 42 juta, kita ambillah 50% sahaja yang mampu memberi. Berapa banyak nak bagi? RM10. Tuan bagi berapa tadi dalam karung? Belum ada lagi penceramah siap tanya berapa bagi kan? Tak guna tu ustaz. Tuan-tuan, berapa banyak nak bagi kak? RM10. Tuan-tuan, saya baru sampai daripada Batu Pahat. Tuan-tuan tahu berapa ratus kilo? Itu baru sampai daripada Batu Pahat. Tuan-tuan tengok masih semangat lagi ceramah. Kalau saya tak bukan pada Batu Pahat, tuan-tuan agak-agak macam mana? Tuan-tuan bagi tahu kalau dah masuk waktu eh. Bagi laluan untuk azan. Okey. Dah masuk ke belum?
Dah. Terima kasih. Tolong beritahu saya. Tuan-tuan, 50% daripada 14,000 orang Islam, kita ambil 50% saja boleh bagi RM10. Setuju tak, Dek? Boleh tak agak-agak? Boleh. Orang jual goreng pisang pun boleh bagi. Sekarang goreng pisang berapa? Pandai Indah ni. Entah tak pernah beli goreng pisang dah. Tak suruh. Berapa harga goreng pisang kat sini? Saya tak pernah beli. RM4. Empat ketul ke empat biji? Empat ketul. Empat ketul daripada satu biji. Dulu punya zaman, tuan-tuan, pisang awak tu sebiji potong dua, sebiji potong dua, kapit 20 sen. Beli dua, kenyang sampai petang. Sekarang satu biji potong empat, RM4. Okey, RM4. Tuan-tuan, kita nak RM10 sebulan, berarti sehari 30 sen. Orang jual bukan pisang boleh bagi tak? Boleh. RM4, 4 ketul. Ambil seketul saja untuk kita infak. Seketul saja untuk infak. Ni pisang apa ni? Pisang awak. Saya tak mau. Saya nak pisang saya. Suka tinggal lah. Pisang apa? Pisang tanduk. Pisang apa? Pisang kapas. Ada? Tuan-tuan ni, ada ke tidak pisang kapas? Ada, tuan? Ada. Yang muda-muda memang tak tahu pisang kapas. Tak pernah aku dengar pun. Pisang apa? Pisang udang. Ha, saya kata pisang kapas ada. Bila saya sebut pisang udang, dia semua dah melengguk lah. Oh, pisang udang. Mana ada pisang udang? Nampak menur teruk gitu. Tentu. Yang ini pisang apa? Yang ini pisang infak. Kau beli ni pisang, ujung bulan aku infak RM10. Sehari 30 sen. Tuan-tuan, 50% daripada 14 juta boleh bagi RM10. Bermakna berapa juta orang boleh bagi? 7 juta. 7 juta kali RM10. Saya tahu tuan-tuan tak gaji kira juta-juta. Tapi anggap ajalah tuan-tuan malam ni jutawan. Kita main kira juta-juta aja. Kak, 7 juta kali 10, 7 juta kali RM10 berapa? Makcik tu, saya reda je ustaz. Tuan-tuan, saya dah kira kat rumah dah. 70 juta. Berapa banyak? Satu bulan. Satu orang bagi RM10, satu bulan kita ada 70 juta. Kita himpun satu tahun, kita ada berapa? Tak payahlah tuan-tuan pening-pening buat-buat congak, adik. 840 juta. Saya dah kira lama dah. 840 juta. Tuan-tuan rasa sikit ke banyak 840 juta ni? Oh, kak. Makcik, 840 juta banyak ke sikit? Pernah kira tak duit sejuta? Duit sejuta ni tuan-tuan kira singgit-singgit. Singgit, RM2, RM3, RM4, RM5. Cukup sejuta gila. Apa hal gila tu? Kira duit. Tuan-tuan, itu kalau seorang bagi RM10. Takkan seorang RM10 semuanya. Yang gaji 2-3 ribu pun takkan RM10. Ini yang jual goreng pisang tuan-tuan RM4 pun bagi RM10. Yang gaji 2,000 takkan RM10. Kita ambillah keseluruhannya, average boleh bagi RM50. Ini yang paling minima kita kira, RM50. Kalau tadi setahun 842 juta untuk RM10, dah masuk. Bawa tenang tuan-tuan, kita jalan dulu. Bagi saya berehat, tuan-tuan, saya baru turun pada betul pahat, turun ceramah tu je memek. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini. Macam kat TV lah sikit. Air kosong je. Banyak kali pula bunyi. Thank you.
Ya. لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة القائمة لسيدنا محمد الوسيلة قدر المسائل بابا صنقا الدخل الشدان تندان سمبو بي يواني تري ودي 840 juta itu kalau 10 ringgit seorang, 50% sahaja daripada 14 juta orang Islam yang beri, kita himpun setahun. Andaikan average 50 ringgit seorang, 7 juta yang beri, setahun kita himpunkan 842 juta kali 5 berapa? 5. Sebelum tuan-tuan kira, saya tanya dulu, tuan-tuan tahu tak 8 juta tu apa? Ha. Berapa kak? Makcik tu dah malas ni, tak mahu aku kira, letih otak aku mikir tadi. Bilion. Tuan-tuan, tak boleh ke? Kita orang yang milik. Tuan-tuan, saya tanya, tak boleh ke kita orang Islam juga yang akan milik? Boleh. Dengan syarat, harta ada pada tangan orang-orang yang bukan sufaha. Harta ada pada tangan orang-orang yang memikirkan bahawa harta itu mesti dibelanjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itulah kenapa yang pertama kata Dr. Syukardawi, harta itu akan jadi bernilai kalau ia berada di tangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kenapa? Dia tidak akan membazirkan harta-harta yang ada untuk perkara-perkara yang tidak memberi manfaat untuk agama, bahkan untuk ummah, bahkan untuk dirinya besok, untuk dia dapat di akhirat. Itu yang pertama, itu penting. Sebab itu kita kata tadi, orang-orang ini kena ada. Sebab itu saya pesankan tuan-tuan, yang datang masjid ni biar kaya, yang datang masjid biar kaya. Jangan yang datang masjid ni semua rasa dah miskin baru ke masjid. Rajin ke masjid sekarang, saya sudah jatuh miskin, kata dia. Kan, macam cerita 40 penyamun yang suruh samun dia punya rumah. Sekarang saya sudah miskin, awak sudah rompak saya punya harta semua sekali, kata dia. Tuan-tuan, sebab itu kena. Kerana orang yang tidak sufaha ini tuan-tuan, orang yang cerdik ni, orang yang baik, orang yang saleh, dia akan belanja mengikut apa diperintahkan Allah. Misalnya apa? Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 215. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin. Katakanlah apa saja kebaikan, yakni harta itu, hendaklah kamu nafkahkan, berikan kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Dia tahu ke mana dia nak belanja. Bukan sekadar dia ada berpoya dengan motor besar ni, hulu kilit untuk mak bapak tak diberi.
berbangga dengan kereta besar ni, tetapi menyumbang untuk agama tak mau. Lebih banyak harta dibelanjakan untuk semata-mata memuaskan kehendaknya berbanding untuk memberikan semula kepada agama. Kenapa? Tuan-tuan, please don't condemn. Understand? Saya kalau marah man cakap orang putih, bang, minta maaf. Why? Why? Saya dah tak tahu nak cakap apa benda pula lepas hari tu. Tuan-tuan, saya kata kenapa? Sebab tuan-tuan yang sengaja menyerahkan kekayaan di tangan mereka. Kenapa tuan-tuan tak rebut kekayaan tu daripada mereka? Kenapa tidak tuan-tuan yang kaya? Kenapa tuan-tuan biarkan mereka-mereka tu yang kaya? Sepatutnya tuan-tuan lah orang yang suka kepada agama ini, orang yang memenuhkan rumah-rumah Allah ini, tuan-tuanlah sepatutnya orang yang mencari kekayaan tadi supaya kekayaan itu boleh disalurkan tepat. Tapi hari ini bila kita sebut ekonomi orang Islam, tak apa ustaz, bagilah pada dia orang. Kita ni hidup akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Mula dia keluar dalil macam-macam. Lepas itu kau tengok orang tu sekejap lagi makcik, dia pun belanja tajir itu, tajir ni. Mengarut orang panggil kaya, belanja dalam bukan. Tuan-tuan. Pertama. Faham? Hari ni kita mengaji betul-betul, tuan-tuan. Ni bukan saja-saja ni. Walaupun saya ni sebenarnya dah kena warning. Tak datang, ustaz jaga. Teruk, tuan-tuan. Ustaz Wan dah tak ada. Dah tak ada lah, ustaz Wan. Tak ada. Wan. Okay. Sampai ke Mekah nyemit, kena warning dia. Tidak, saya tak boleh lalu kawasan MR tu, ditutup laluan untuk saya. Allah Allah, tuan-tuan, saya bukan sekadar datang-datang. Saya kalau kira letih, saya tak nak datang lah. Betul lah, saya mula daripada Khamis seminggu sudah, bukan hari ni, non-stop Khamis minggu sudah. Saya bertolak pukul 3 petang daripada keluar rumah daripada pagi, program dekat UKM sebelah tuan-tuan, untuk doktor seminar. Habis seminar terus airport, flight pergi Kelantan hari peladang, ceramah sampai pukul 12, balik rehat sekejap, pagi-pagi besok pergi ke airport, balik ke Kuala Lumpur. Patut saya bersiaran untuk Astro Oasis, beg tertinggal dalam kapal terbang. Kejar balik kapal terbang, dah pergi ke Jakarta. Saya kejar ke Jakarta, saya kejar kapal terbang, tapi memang tak dapat lah, pasal dia terbang, saya lari. Habis masa buat urusan, sampai pukul 11 flight saya terbang ke Penang. Hari yang Jumaat minggu sudah, terbang ke Penang. Malam saya program di Sungai Petani. Besok lepas subuh bertolak ke Ipoh hari Sabtu. Naik kereta pula. Kereta datang lain, saya naik kapal terbang. Daripada Ipoh balik Kuala Lumpur. Sempatlah tuan-tuan singgah. Makcik buat kenduri kahwin, takkan tak pergi. Ceramah haji kenduri kahwin pun tak datang. Pergilah. Daripada Ipoh sampai rumah 11:30, pukul 12. Hari Ahad sebelum subuh bertolak KLIA, terbang ke Kemaman, Terengganu. Turun di Terengganu, 3 jam drive pula pergi Kemaman. Habis program drive balik, flight 9:30, ceramah dulu sebelah lapangan terbang. Ceramah, sempat lagi ceramah. Ceramah sempat. Naik flight balik hari Ahad. Hari Isnin siang dan masuk pejabat, malam terus pergi Jengka, petang terus ke Jengka, program dengan UiTM Jengka. Hari Isnin sampai Selasa pagi sampai pukul 4, pukul 4 pagi sampai Kuala Lumpur, rehat sekejap, pergi Negeri Sembilan hari Selasa, program di Negeri Sembilan, balik ke rumah. Hari Rabu terbang ke Johor Bahru, meeting
untuk syarikat umrah saya. Patah balik malamnya, besok pagi-pagi sebelum subuh terus ke Batu Pahat. Rabu bila tuan-tuan? Kemarinlah. Hari Rabu, hari Khamis pergi Batu Pahat. Program di Batu Pahat sampai malam. Jumaat kuliah subuh di Batu Pahat, lepas kuliah subuh patah balik Kuala Lumpur. Meeting untuk program training saya. Habis meeting terus lari Batu Pahat balik. Lepas solat Jumaat, program di UTHM. Malam kuliah maghrib, malam semalam. Malam hari ni Sabtu. Pagi tadi kuliah subuh. Malam tadi meeting sampai pukul 12. Pukul 2, sorry. Pagi tadi kuliah subuh. Program khusus umrah di UTHM. Habis terus lari sini, hari ni saya kat sini. Tuan-tuan dengar pun letih, saya lagi letih. Faham tak? Tapi pasal Ustaz Wan, strategi dia pandai. Tuan-tuan, kalau datang kerana untuk sampul lah tuan-tuan ni, senanglah tu terang je. Saya tak datang lah tuan-tuan. Serius. Kita kadang-kadang sampai satu tahap letih tu letih tu. Besok saya rehat, Selasa terbang ke Johor. Rabu di Kuala Lumpur, Khamis bersiap, Jumaat terbang ke Mekah. 28 hari bulan balik. Kemudian 1 hari bulan terbang ke Mekah balik, 31 hari bulan balik. Ada yang nak kahwin dengan saya? Tak ada. Bye-bye. Tuan-tuan, saya cerita malam ni tuan-tuan, saya pun tak tahu apa program tuan-tuan, tapi memang saya nak cerita. Sebab saya tahu Masjid Al-Azim ni dia ada dia punya kelas tersendiri. So saya nak tuan-tuan kita dengar malam ni, bukan sekadar kita dengar, bukan sekadar kita nak mengisi masa kita tuan-tuan. Please faham, ingat, kalau harta tidak berada pada tangan-tangan orang yang saleh, maka dia tidak akan jadi bernilai. Sebab itu mesti berada pada tangan-tangan tuan-tuan, orang-orang yang sentiasa menginfakkan harta mereka, sentiasa yang meletakkan kehidupannya dengan Tuhan, sentiasa yang menjaga ke mana hartanya untuk dibelanjakan. Maka harta mesti berada pada tangan tuan-tuan. Yang kedua, saya ringkas je sebab saya nak balik. Jauh lagi oh, ni kampung pandan. Saya Sungai Buloh. Allah Karim. Allah musta'an. Tuan-tuan doakan saya sihat tuan-tuan ya. Yang kedua, kita kena faham harta bukan milik kita. Siapapun yang berharta, harta bukan milik kita. Tak kiralah banyak mana tuan-tuan dapat. Saya selalu sebut tuan-tuan, kadang-kadang saya tak berapa bersetuju juga orang-orang yang duduk kat masjid. Sorry to say bang, bukan saya nak condemn, but I don't agree, understand. Ini kadang-kadang di masjid, di surau, sibuk semua nak jadi imam. Saya imam sekarang di sini, tak rajin nampak, baru lagi saya dah berhenti kerja. Dulu kerja di mana? Saya oil and gas. Saya ingat cukup-cukup lah cari harta dunia, saya ingat nak jadi imam. Come on lah tuan-tuan. Siapa yang dah memang Allah Ta'ala berikan pada kedudukan tuan-tuan, uzbut, duduk pada kedudukan tu. Semua pakat nak jadi imam, apa hal? Tuan-tuan ingat kalau tuan-tuan jadi imam, imam boleh jadi kerja oil and gas. Tuan-tuan dah elok-elok jadi CEO, teruslah continue. Yang jadi engineer, terus continue. Takkan tuan-tuan nak suruh imam jadi engineer? Imam, macam mana agak bangunan kita ni? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kan ramai orang cerdik, tak semua orang jadi engineer. Berapa ramai yang mengaji bidang yang sama dengan tuan-tuan, tak semua jadi oil and gas. Berapa ramai yang berada pada bidang tuan-tuan yang tak menjadi CEO. Pegawai je sampai ke sudah.
yang tuan-tuan dan Allah Ta'ala berikan pada kedudukan tu, terus continue. Allah berikan kedudukan tu, gaji berpuluh ribu, continue. Tapi kita faham maksudnya. Walaupun gaji kita puluh ribu, tetapi harta kita adalah pinjaman. So orang yang bekerja, orang yang berniaga, berniagalah. Berniaga betul-betul ke? Kalau suami kita orang berniaga, support. Berapa ramai suami orang yang berniaga melingkup, berniaga melingkup. Hari ni berniaga, gelang hilang. Hari ni berniaga, cincin hilang. Pasal apa? Setiap kali nak berniaga, habis bininya barang kemah dijual. Lama-lama bini pun pula nak dijual. Tapi laki kita berapa punya bagus berniaga? Betul tak? Untung, 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 untung. Support. Bang, terus berniaga bang. Lagi bang, you're kaya bang. Don't worry, abang berniaga. Tapi ingatkan bang, harta bukan milik kita. Yang datang kepada abang bukan milik kita mutlak. Tuan-tuan, come on. Jangan salah faham agama ni tuan-tuan. Sebab itu kalau tidak, kita hanya akan mengatakan, oh, nanti akan habislah harta orang Islam. Oh, habislah harta orang Islam. Kenapa? Sebab kita tak mampu memberi apa-apa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-Hadid ayat 7. Kalau siapa rajin tulis-tulislah, balik nak rujuk. Yang hampal-hampal lah. Yang buat tak tahu, lantak lah. Okey lah tu. Allah Ta'ala sebut apa? Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafakahlah. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan nafakahkanlah apa-apa yang telah Allah pinjamkan kepada engkau daripada harta-harta tadi. Allah pinjamkan saja, mustakhlafin. Bang, yang kita berniaga untung, berniaga untung, berniaga untung, itu pinjam. Allah bagi kau pinjam, dan Allah bagi tahu yang aku bagi pinjam kau gunakan untuk infak. So infak. Gunakan. Maka sebab itu bila Allah Ta'ala sebut wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah rasa ingat, jangan pernah rasa sedih. Kamu tetap tinggi. Iya. Kalau kita benar-benar beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Beriman bukan sekadar bermakna kita nakkan syurga, tinggalkan dunia. Tak. Dalam konteks bagaimana kita nak menjadikan apa yang Allah Ta'ala tentukan dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW untuk kita nak memajukan ummah ini, untuk memberikan hasil yang lebih baik supaya ummah ini lebih hebat. Tapi malam ni cerita kuliah maghrib je lah ya. Kuliah maghrib nak kata apa? Kalau khusus keusahawanan lain-lain lah. Kuliah maghrib yalah ustaz, betul lah tu. Yalah, memang itu yalah tuan. Yang berceramah sebaru mati tuan. Kan? Yang mendengar buat tak tahu lah. Entah kalau ustaz tu kena kadang Allah. Tapi saya percaya tuan-tuan, jadilah malam ni kita bercakap dua orang yang menjadi pun okey. Tuan-tuan ni, saya tarik ada satu ungkapan daripada seorang kiai di Indonesia. Dia kata Kita dia panggil apa? Maksudnya, kita mendidik bukan untuk menjadikan anak-anak murid itu cerdik, tetapi memberikan kepahaman kepada mereka. Kerana yang nak menjadikan mereka cerdik itu kerja Tuhan. Maknanya kalau dia cerdik itu kerja Tuhan. Yang penting malam ni kita nak bagi faham. Jadi tak faham. Lepas itu tuan-tuan, yang orang perempuan pun boleh meniaga, meniaga, meniaga di rumah. Meniaga di rumah. Duit ada kak, makcik? Hari ni ada duit. Berapa ringgit ada?
Kalau sebut duit dia giling, sebut duit dia giling. Kamu betul-betul hilang dalam beg tu, tahulah beg besar-besar tu. Orang Melayu kita ni takkan tak ada duit langsung, tentu ada duit kan? Ada, ha? Macam tu bagus kan? Ada. Kan ada sikit kan? Sekarang ni tuan-tuan, ni dia panggil mindset kita kena tukar. Saya bukan wakil bagi pihak bank menjual emas. Tapi baru ni saya tengok bagus kaedah simpanan emas. Antara yang buat bank muamalat. Ni kalau bank muamalat tengok, jangan lupa bagi saya dia punya royalty, ya, iklan. Tapi usaha benda bagus kita wawarkan. Minima RM10. Pergi ke bank simpan. Beli emas, nanti tuan-tuan dapat buku emas. Satu SIM card makro. Nak bagi kilo pun tak boleh. Satu SIM card makro. Emas di sekeping besar tu je RM10. Apa? Masuk lagi RM10, ada duit masuk. Kerana emas nilainya dia tidak sama dengan duit kita simpan dekat mana, makcik? Oh kak, simpan duit kat mana? Dalam rumah. Ha? Orang dah tak simpan dalam bekal berakhirah. Dia simpan dalam pelas air. Ada cerita, rompak masuk rumah, cari duit, habis dia bongkarnya. Semua Quran, tempat berah, semua selagi ada tapawai, bawah katil, bawah tilam, tak dapat geram dia. Tomah tak ada, dia bongkarnya habis. Kata, rompak ni kata kita belah lah. Tak tahu kat mana dia orang menyimpan duit. Rompak seorang lagi kata, aku dah letih dah mencari dalam rumah ni. Kita ngeteh dulu lah kata dia. Tuan-tuan, jadi kebetulan tuan rumah tak ada, buat macam rumah sendiri. Yang seorang ambil Mido, yang ambil SKP bancu. Dia kata nak masak air, lambat masak air, yang dalam pelas sajalah kata dia. Dia pun tuang keluar duit. Rupa pecah rahsia tuan rumah simpan duit dalam pelas. Tuan-tuan, jadi tak usah simpan dalam pelas dah. Dalam pelas air itu disimpannya. Elok pula pelas air itu yang dicapai. Kod keluar duit, kod keluar air, rupanya duit bertabung. Lepas itu tuan-tuan, kita kena jadi orang cerdik. Jadilah ada minda untuk ekonomi itu. Minda untuk ekonomi tuan-tuan. Tuan-tuan ada RM10, tuan-tuan simpan bawah katil RM10. Nakal sikit anak tuan-tuan, dia buat beli pedal pop. Daripada tadi pedal pop entah apa hal pun tu. Simpan dekat emas. Hari ni ada RM10. Pergi tu bank muamalat RM10 emas. Tentu rancangan kita ni ditajuk oleh bank muamalat Malaysia. Simpan. Jadilah kita set cara kita mendidik supaya kita jadi masyarakat. Tujuannya apa? Bukan untuk kita nak berbangga dengan jumlah emas tadi, tak. Tetapi kita nak jadi masyarakat yang menguasai ekonomi, dan harta mesti berada pada orang-orang yang saleh. Sebab itu saya kata tuan-tuan, yang jadi manager carry on. Tak payah pergi nak berhenti kerja. Terus. Tak payahlah semua orang nak susun jadual masjid tuan-tuan. Cukuplah saudara pendi seorang. Dalam Ampang dan Kampandan ni, Panah Indah ni dikontrol. Biar dia seorang cukup lah. Ustaz-ustaz pun pening juga, banyak noh yang nyusut. Kan? Ini semua pakat nak kerja kat masjid, apa hal? Kerja tuan-tuan, buat yang berniaga-berniaga. Boleh continue, boleh move. Don't stop. Yang boleh bekerja, duduk pada kedudukan yang bagus, teruskan bagi capai kedudukan yang lebih bagus. Biar dapat gaji lebih besar. Supaya lebih banyak kita boleh menyumbang untuk agama ni. Saya kata tadi, Islam, orang Islam jangan pernah takut bahawa kita tidak boleh untuk menguasai sebagaimana orang lain menguasai. Kerana kita ada kaedah dan cara kita. Tapi dengan syarat harta berada pada tangan orang-orang yang bukan sufaha. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala pesankan, Nabi Dr. Syukurtawi sebut dalam kitab ini, kedua, harta mesti, apa nama ni, orang yang memiliki harta mesti faham bahawa harta yang dia miliki adalah pinjaman daripada Allah semata-mata. Bukan untuk kita miliki seluruhnya, bang.
Jangan kita duk sibuk fikir yang ini rumah untuk anak sulung, saya nak beli rumah untuk anak tengah, saya nak beli rumah untuk anak bongsu. Mentang-mentang Allah beri kau harta yang banyak, seluruhnya sampai anak cucu, kau nak siapkan semua. Allah tidak memberikan harta itu untuk engkau. Allah hanya memberikan pinjaman. Manfaatkan harta tadi untuk jalan Allah. Fikir apa yang kita boleh buat. Kembangkan harta tadi. Tuan-tuan perlu buat yayasan, buat yayasan. Tuan-tuan duit banyak. Supaya apa? Supaya dengan duit yang ada boleh dikembangkan lagi, diniagakan, dikembangkan lagi. Tapi diletakkan di bawah amanah supaya tidak dimiliki. Tapi kalau kita fikir apa yang kita ada hari ini, tuan-tuan, semata-mata untuk kita, kita nak belanjakan, kita nak himpunkan, tuan-tuan, kita tak faham bahawa apa yang Allah tak sebut dalam surah Al-Hadid ayat ke-7, bahawa fa'anfiqu mimma ja'ala musallafina fi, infakkan dari apa yang Allah telah pinjamkan kepada engkau. Tuan-tuan sekalian, ya, itu yang kedua lah. Ya, supaya kita faham dalam konteks hari ini, saya nak sebutkan dua je cukup. Sekolah tu pukul 9 dah. Belum. Oh, belum lagi. Macam dah pukul 9 dah. Lambat pula pukul 9 hari ini. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Ya. Allah Karim. Sebab itu tuan-tuan, kita kata tadi, kalaulah orang faham konteks ekonomi harta menurut Islam. Sebab itu kita orang Islam, kita betul lah apa yang disebut oleh Nabi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada itu. Kenapa? Sebab kita orang Islam faham betul-betul konsep ekonomi harta. Hari ini tuan-tuan tengok yang terbaru, jiran sebelah terbakar. Kan? Yalah. Kampung Datuk Keramat tu sebelah tu jalan. Terbakar. Ma'adafis. Sebelum tu berapa banyak mak tapis lagi terbakar. Di Kedah saja dua. Di Kelantan pun dua. Tak silap saya. Mak tapis apa nama ni? Pondok. Apa satu lagi? Di Kelantan tu. Apa nama? Pasir Tumbuh. Pun terbakar. Saya tak tahu sama ada pondok-pondok ni. Mak tapis ni. Madrasah-madrasah ni. Dah siap dibina atau belum? Belum lagi kita kira tentang masjid-masjid yang tapak baru dilapangkan. Tapak baru, tak usah harap. Tak usah harap lagi untuk dapatkan 5 biji kipas gergasi. Macam masjid tuan-tuan ni. Tapak pun baru kosong. Baru kosong, apa pun tak ada. Dan macam projek DBI lah. Tuan-tuan. Tapak pun kosong. Kenapa? Oh, kita tengah tunggu Ustaz. Semangan-semangan orang. Semalam saya pergi ke satu tempat di belah Johor sana. Sama juga. Bertahun untuk nak mengumpul dana baru dapat 1 juta. Berapa ramai, berapa banyak perlu? 14 juta. Allah. Untuk 1 juta kalau 3 tahun 14 juta. Berapa tahun? Sempat ahli jawatan kuasa meninggal 4 kali. Besar jawatan kuasa yang ada meninggal, masuk jawatan kuasa baru meninggal, jawatan kuasa baru lagi meninggal, jawatan kuasa baru lagi meninggal, siap masjid. 4 kali jawatan kuasa meninggal. Susahnya kita orang Islam. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita belum ada pembudayaan ekonomi dalam konteks masyarakat. Tuan-tuan jangan sangka ekonomi ni dalam konteks yang sebagaimana kita lihat hari ni, orang berniaga sampai tak ingat Tuhan. Itu bukan konsep ekonomi Islam. Konsep ekonomi dalam Islam, orang faham bahawa harta itu mesti dibelanjakan balik kepada yang memberi. Konsep ekonomi dalam Islam supaya kita faham apa yang kita miliki bukan pemilikan mutlak. Sepatutnya bukan yang sebab kita lihat hari ini. Tak. Bantu hari ini tuan-tuan. Masjid, surau. Kenapa? Sebab kita yang ada di dalamnya tak mampu nak memberi apa-apa. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita ada 840 juta.
Berapa harga nak renovate mak tapi yang terbakar? Ini dah berbulan-bulan. Berapa banyak kita perlu? Kalau bangunan 3 tingkat, berapa banyak duit perlu? Tuan-tuan, ni tak ada kontraktor ke sini? Tuan-tuan, bangunan sekolah 3 tingkat, berapa banyak perlu? Tuan-tuan, ni apa semua petani dengan nelayan ke apa? Berapa juta? Ada? Tak tahu? Berapa juta apa ni? Tengok keluasan pula, nampak menoh tak tahu. Standard JKR lah. Saya pernah tanya, orang kata 5 juta. 5 juta. Saya tanya berapa lama siap? Setahun. Setahun anak-anak kita nak belajar kat mana? Oh, dia kata susah masuk. Bajet 1 juta. Bajet 5 juta. Kalau kita up jadi 10 juta, boleh lah pendekkan sikit masa. Pendek lagi boleh. Dia kata tak boleh Ustaz, takut roboh bangunan tu. Buatlah yang paling cepat. Kalau perlu tambah-tambah 15 juta bagi pada dia. Boleh tak? Projek 5 juta bagi dia 15 juta biar cepat siap. Biar pekerja ada sampai 100-200 orang sekali ikat batu, siap terus satu dinding satu hari. Sambil ikat batu, sambil makan, sambil ikat batu, sambil berak, jalan juga. Kalau kita bagi 15 juta pun tuan-tuan, daripada 840 juta, siapa nak jadi bendahari ni? Ha, tuan lah nampak yang banyak, nampak beg besar tu. 840 juta tuan, 15 juta kita dah bagi, berapa tingkat? 825 juta lagi. Lagi mana sekolah yang terpakok? Yang belum siap? Sebut-sebut nama sekolah ni, kita nak bagi duit ni. Mana? Dah tak ada dah, semua dah elok dah. Baik, cuba tengok mana-mana sekolah yang buruk kita bakar. Bakar bagi 15 juta, bakar bagi 15 juta. Ada lagi masjid-masjid yang belum siap. Pergi tengok. Siap. Tengok surau nampak macam nak roboh, robohkan terus buat surau baru. Sono lah. Duitnya ada ke tidak? Masalahnya duit yang tak ada tu sah. Tuan-tuan, kita boleh buat macam-macam perkara. Tapi kalau ekonomi pada kita, tapi oleh kerana ekonomi tak ada pada kita tuan-tuan, nak buat masjid pun tunggu RMK. Sekarang RMK berapa? 11. 11. Saya ada pergi satu program pecah tanah masjid OBD, Orang Besar Daerah umumkan. Alhamdulillah, masjid tuan-tuan kita dah masukkan bawa peruntukan RMK 15. Sekarang berapa? 11. Satu RMK berapa tahun? Ha? Satu RMK berapa tahun? 5 tahun. 4 RMK kali 5 tahun 20 tahun. Tuan-tuan, bukan AJK masjid je meninggal, yang announce tadi pun dah jalan dah. Teruknya kita. Tapi yelah tuan-tuan, saya tak nafikan Al-Azim ni, insyaAllah. Tuan-tuan tengoklah kemas ni. Ya, lampu pun hidup semua. Tuan-tuan, saya tengok semua. Ni tandas saya tak check lagi lah. Tapi saya pergi satu tempat tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Ceramah. So masjid kampung lah tuan-tuan, masjid kampung. Dan masjid pun masjid kayu lagi. Masjid atas. Tingkap pun tingkap menakut. Tingkap cermin sekeping-sekeping. Tingkap menakut. Aircon memang tak adalah. Kipas gergasi nak letak kat mana? Kan putus semua orang yang ada dalam tu. Masjid kampung rendah tuan-tuan. Jadi masjid kampung ni dia punya tiang banyak, tiang kayu. Dan meja ceramah saya ni betul-betul depan tiang macam ni. Pagi tu ramai lah kot yang datang. Tak tahulah nak dengar ceramah tu sebab dia jamuan pagi tu. Jadi oleh kerana ramai, walaupun kampung sejuk, tapi pasal ramai, jutaan kuasa buka semua kipas. Pasal supaya panas tu keluar. Termasuklah kipas yang menghadap saya. Bukan main laju, buka 5.
Tapi angin pun tak rasa. Kenapa? Sebab kipas tu hanya ada besi dia je, bilah tak ada. Bilah kipas tak ada, besi je. Tapi buka sampai 5, kita boleh tahulah dia punya pusing tu laju. Saya kata celaka punya tuan kuasa. Dah tahu kipas tak ada, tak usah buka lah. Mengganggu kita nak ceramah tu, nak ceramah tengok kipas tak guna betul. Tutup lubang pipe yang patah tu dengan plastik sampai meleleh berat. Bang, berapa harga kepala pipe? Tuan-tuan, ni bukan kepala pipe kat hotel. Kepala pipe plastik yang putih tu berapa harga? Bawa. Kat rumah tak ada kepala pipe. RM4.20. RM4.20 pun kita tak boleh beli. Teruk sangat ke kita orang Islam, tuan-tuan? Tu belum cerita lagi pintu tak ada selang. Pintu tandas tak ada selang. Allah. Dia ada setengah-setengah tempat, tuan-tuan. Tandas dia ni, dia jenis memanjang. Bukan melebar, memanjang. Pintu dengan tempat tandas tu, mangkuk tanah tu jauh. Dah selak tak ada. Mesti baik masuk jamban bawa kertas. Entah apa kertas iklan kita ambil tadi. Gumpal selit. Kita perut dah sakit, tak tunggu dah parking je lah. Kadang ada orang ni tak faham bahasa. Bila pintu dah ditutup, maknanya ada orang lah. Kau ia nak ketuk, ketuklah perlahan-lahan dan nampaklah terselit kertas tu. Dia ketuk semau-mau, jatuh kertas. Jatuh kertas, pintu tu buka. Kalau pintu tu buka laju, okey, ni jenis buka perlahan-lahan. Thriller tuan-tuan. Kita pandang dia, pandang kita. Itulah kesudahan. Teruk sangat ke? Tuan-tuan, teruk sangat ke kita? Itulah realiti kita, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin dekat Al-Azim ni, tuan-tuan duduk, alhamdulillah makmur. Tengok ya, nampak ceria. Yalah. Mungkin yang menguruskan penai, ceria lah. Masuk daripada sana pun nampak. Ya. Rasa suara tu di masyarakat kan, masjid. Saya pusing sampai ke Sabah, Sarawak, tuan-tuan, saya ceramah. Tuan-tuan kalau pernah pergi dekat belah Sabah tu, lepas Kota Kinabalu, kemudian Beaufort. Lepas Beaufort, dia dah masuk nama tempat dia pelik-pelik sikit. Dia ada nama tempat Mempukul. Lepas Beaufort, ni ujung, dah sampai ke laut dah. Mempukul, Menggatal. Lepas tu, saya ceramah tu dekat Menggatal. Yang tak ada dekat situ, Mempukul dia, Menggatal. Yang tak ada, Meraba je. Tuan-tuan, sampai ke hujung saya pergi ceramah. Kita tengok sian masjid kita. Tapi kat situ masjid dia, dia punya tandas bagus tak? Masjid pun bersih. Tu dekat Menggatal. Ini tempat saya pergi Kuala Berang baru ni pun bagus juga masjid. Dia punya masjid bersih, teratur. Kampung Butut. Bukan Buntut, Butut. Saya tanya orang kampung tu, apa makna Butut ni? Tak tahu lah Ustaz, kata dia. Dia pun malu nak mendeskribkan apa masuk Butut tu. Tapi okey lah. Tapi setengah-setengah masjid kita suruh kita. Allah. Soalannya tuan-tuan, teruk sangat ke kita orang Islam? Teruk sangat. Sebab itu kata Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab ni, ciri-ciri unggul masyarakat Islam ialah masyarakat yang menguasai ekonomi dan harta dan faham kepada prinsip ekonomi dan harta. InsyaAllah tuan-tuan, kita orang Islam boleh jadi hebat. Saya percayalah kalau benda ni kita bincangkan selalu, benda ni masuk dalam kepala kita. Tuan-tuan, jadi orang yang cuba untuk create. Tuan-tuan ada 10 sen bagi jadi 20 sen. Sentiasa rasa untuk create. Yang ada 50 sen baru jadi 60 sen. Jadi RM1. RM1 jadi RM2. Tak apa. Walaupun slowly.
Kenapa? Supaya biar kita ada banyak, kita ada lebih, dan kita boleh menyumbang lebih banyak untuk agama ni. Mudah-mudahan. Tuan-tuan, saya rasa saya pun tak ada nak panjangkanlah 6 minit lagi. Kira halal lah tu. Ya? Kira halal lah. Jarang saya minta halal. Selalunya memang terlebih. Hari ni saya minta halal lah. Ya? 6 minit tu saya kira belanja tuan-tuan lah. 6 minit tu saya akan sambung pada ceramah yang akan datang untuk 6 minit tu je. Jadi saya pun tak ada nak sambung lagi tuan-tuan perbincangan kita dalam kitab ni, walaupun banyak perbincangan di sebenarnya, tapi saya ingat cukuplah dua tu untuk tuan-tuan, untuk tuan-tuan hadamkan dua tu yang paling basic tu, paling basic, supaya tuan-tuan tahu, oh aku ni orang yang suka pada agama, aku yang nak pada agama, aku yang dekat pada Allah Ta'ala, aku rajin datang ke masjid, so aku mesti jadi orang yang menguruskan harta, aku mesti jadi orang yang punya harta, supaya harta yang aku miliki boleh aku aturkan kepada apa yang dikendaki oleh agama. Begitu maksudnya. Baru betul. Ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ya, ini kebetulan dah mengajar majlis pun tadi kata sempena kabut sil. Jadi bagus jugalah ngamlah ceramah kita tu sesuai dengan tema kita hari ini, kabut sil. Ya, tapi kabut sil tu mendatang kabut. Ha? Ni meniaga negara. Ha? Jualan elong. Meniaga apa? Oh, tuan-tuan pun sama juga macam saya juga, tak tahu. Hantam je lah tuan-tuan. Yang penting ceramah kita habis dah. Ha? Habis dah tuan-tuan. Dah habis lah tuan-tuan, tunggu apa lagi? Dah habis lah, cukup lah tuan-tuan, ya? Setakat itu dulu untuk malam ni, untuk kita mencetus rasa. Mudah-mudahan sekadar berkongsi dengan tuan-tuan apa yang dikongsikan oleh para ulama' kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan menjadi umat Islam yang kata Nabi SAW, Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Ala kulli hal tuan-tuan, saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Wan yang tidak pernah jemu untuk menyemput, ya. Ini kekanda saya ni, ini memang tuan-tuan ni, Masya Allah. Mudah-mudahan Masjid Al-Azim ni sesuai dengan namanya Al-Azim, ya. Azamallahu ajrakum, Insya Allah. Moga Allah Ta'ala membesarkan pahala-pahala tuan-tuan, Insya Allah, yang mengimarahkan dan sama-sama menyemarakkan masjid ini, Insya Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu, insyaAllah kita jumpa lagi 5 tahun akan datang, ya? Kita ikut pilihan raya lah 5 tahun sekali, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu dulu saya tinggalkan tuan-tuan, ya? Saya musafir dah siap dengan tuan-tuan, ya? Jadi insyaAllah jumpa lagi. Aku lukuh lihada, astagfirullahaladzim mali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma, tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'suma. Allahumma arina al-haq wa arina al-batila wa arina al-batila wa arina al-batila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.